Tidak semua alkohol itu arak, maknanya haram, tetapi arak itu pasti alkohol yang hukum dia haram. Ialah, arak itu ada satu-satu topik lain lah. Dia ada dalil dalam Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Tapi alkohol itu sendiri yang diguna sebagai salah satu bahan kimia yang diguna pakai dalam perfume, yang hand apa, sanitizer. Yang tu fatwa kata, mana-mananya Anim, Johan ataupun Ray boleh check dalam fatwa Majlis Kebangsaan, mana-mana pun kata penggunaan alkohol dalam minyak wangi tidak menyebabkan semayang kita batal ataupun tidak haram lah. Nabi pernah sound tau. Nabi pernah sound. Seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Nabi kata, solaita, kau dah semayang? Lelaki tu kata, belum. Qum fasoli. Maknanya, mungkin orang kata dengan khutbah ataupun dengan ceramah kan. Tapi benda ni ada dalil. Dia special case, maka kita ikut dari segi sunnah. Walaupun ada sesetengah pendapat mengatakan, terus duduklah sebaik-baiknya. Tapi majoriti ulama mengatakan, masuk masjid, even khatib sedang berkhutbah, solat sunat dua rakaat. Itu tuntutannya lah. Maka tidak ada yang melakukan tu semua, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumaat tersebut dan Jumaat berikutnya. Ini antara persediaan lah. Dan kelebihan-kelebihan persediaan. Pakai minyak wangi, mandi, datang awal. Yang orang cakap potong-potong kuku tu, potong kuku? Potong kuku ni, dia potong kuku ni mandi bukan, Jumaat. Potong kuku, mandi ni tadi baru mandi, sebut tadi. Tadi mandi, mandi hari-hari bukan mandi Jumaat je. Soalan aku tadi dia tak jawab pun. Apa dia? Yang mana? Okey, ada orang masuk cek dinding. Oh, masuk cari dinding yang tu bukan solat Jumaat aja. Kadang-kadang dengar ceramah sebab dia senang nak bersandar. Isteri, kalau suami meninggal, tidak ada anak. Okey. Maka isteri dapat 1/4. Okey. Okey. Bakinya tu? Baki tu kepada orang lain, ahli waris yang lain. Sebab kita tengok dalam ilmu fiqh ni ada 22 ahli waris. Ada ibu, bapa, atuk, nenek semua kan. Kemudian kalau isteri tu ada anak, suami dia meninggal, isteri dapat 1/8. Dia daripada, kecil sikit daripada 1/4. Ya, betul. So, maknanya itu merujuk pada anak-anak dia dapat lah. Yang kena settle kat tu lah. Sebab benda ni kalau nak ceritakan detail kan. Tapi surah An-Nisa dalam bab berkenaan dengan harta pusaka memang Allah sebut detail. Sebab dia berkenaan dengan kiraan maths. Dia tak ada 1/4 kon, 1/4 lebih sikit tak ada. Memang Allah bagi tepat. Era.